Datuk, boleh minta Datuk komen kali ini wanita hanya 11%, calon wanita hanya 11% saja. You kena tanya Datuk Nuraini lah, dia ketua wanita. Dia sampai hari ini belum cakap, belum komen lagi. Saya terima apa aja keputusan parti. Mungkin Datuk, saya orang parti, saya terima apa aja. Akan bersalin calon X. Okay. Ada browser dah buat sangka tu. Datuk, Datuk mungkin Datuk akan ada apa perancang untuk petani bebas sebagai calon bebas. Itu pun browser sangkaan. Sangkaan kalau dekat parlimen 366 sangkaan jahat tu. Tak ada. Jadi gini je, apa saja keputusan yang dibuat oleh parti saya akut. Ya, saya Datuk, kerana saya orang parti. Saya Datuk mungkin akan menyokong jugalah dalam kempen YB Khalid Nordin dekat parlimen Kota Tinggi. Itu dia kena berjalanlah, dia calon baru. Dia kena kenalkan diri dia dengan lebih rapat lagi dengan pengundi-pengundi dalam kawasan. Parlimen baru dia. Saya tak nak ceritalah pasal parlimen tu. Kerana kita dah tak ada kaitan. Jadi saya yakin pengundi-pengundi dalam parlimen P156 Kota Tinggi akan memberikan sokongan yang padu untuk memenangkan calon Barisan Nasional. Datuk, patut tak Datuk Sri Nuraini senyap mengenai 11% itu? Itu you kena pergi jumpa, tanya dengan Ketua Wanita Barisan Nasional. You rasa puas hati tak dengan... You kena tanya dengan dia selaku pengurusi wanita Barisan Nasional. You selaku wanita MP. Wanita Malaysia ni. UNESCO Wanita Malaysia ni. Tapi dia patut tak senyap? Atau you dia... kena tanya dengan dia. Okay.